Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Syarifah Fatain. Saya merupakan ketua Hijabers Jatisari Community. Jadi kami merupakan ibu-ibu yang berhijab, bukan hanya di sekitar Mijen, tetapi ini sudah nasional ya, karena anggota kami ada di Depok, dan juga ada di Jakarta juga, di Bandung juga ada. Jadi kami sudah nasional. Kegiatan kami lebih terfokus kepada kegiatan keagamaan dan juga sosial. Ya, nah salah satu yang ada di Upton Mall ini, kami mengadakan acara rutin menghadirkan ustazah ataupun ustadz. Nah, dan sekarang ini ada ustazah Asri Ivo yang akan mengisi tausiah pada sore hari ini dengan kegiatan yang begitu padat seperti ada event. Tapi kalau kegiatan rutin kami seminggu sekali kami hot meal Quran dan juga kajian. Hijabers Jatisari Community ini sudah berumur 10 tahun. Kegiatan sekarang ini merupakan halal bihalal untuk keseluruhan kegiatan dari Hijabers Community Semarang. Hijabers Community masih menerima, monggo silahkan ibu-ibu yang ingin bergabung dengan kami. Kami sangat terbuka dengan siapapun ya, muslimah yang ingin bergabung dengan kami, yang ingin bersinergi dengan kami, ingin mengedepankan sesuai dengan visi dan misi Hijabers Community dari kami. Ya, semoga dengan acara yang sudah kami selenggarakan di sini, khususnya di mall ya, ini kami sangat senang sekali karena ini merupakan mall baru di daerah BSB sini, Kecamatan Mijen ini. Jadi kami sangat bangga bisa melaksanakan acara di sini. Insya Allah kedepannya kami bisa bersinergi lagi dengan Upton Mall. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajah bersama pada acara halal bihalal ya, dengan tema spirit silaturahmi dalam membangun kebersamaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir, bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir
pada sore hari ini bisa menguswah ketauladanan beliau sehingga nantinya kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Mbak Hanif dari Rumah Tafid Aqilah Jatisari. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Endang selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Selamat datang juga kepada Bapak Lurah dan Ibu yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin dan undangan yang jauh-jauh, sangat jauh ada yang datang dari sini sampai Batang, Kendal, memenuhi undangan kami sahabat-sahabat haji. Terima kasih Miss Dev, terima kasih Mbak Putma, terima kasih Mbak Tatak yang dari Kendal loh ini. Terima kasih semuanya. Tak lupa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya panjatkan kepada kita untuk kita semua ya. Terima kasih kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, tak kurang suatu apapun kita semua bisa menghadiri acara yang sudah kita rangkai selama hanya dalam kurun waktu cuma 5 hari. Cuma 5 hari kami sahabat HJC diberikan kepercayaan oleh PPPA yang sudah biasa bekerja sama dengan kami. Karena dan dari Upton juga sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi kegiatan HJC di Mall Upton BSD Semarang. Mana sahabat HJC? Oke, ini tidak semua hadir ya Bu, karena sahabat HJC itu tidak semuanya jadi ibu rumah tangga, tapi juga ibu dari suaminya gitu. Jadi harus menemani suaminya di rumah dan juga harus mengantar jemput anak-anaknya yang pulang sekolah. Jadi kami mohon maaf sahabat-sahabat HJC tidak bisa hadir semua di tengah-tengah kita. Semoga tidak mengurangi kebersamaan kami dalam acara yang kami rangkai dalam adat halal bihalal ini. Sambutan Wali Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan kepada Ibu Dr. Endang Sarwiningsih S.E.M.M.A.K. kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkanlah kami membacakan sambutan Ibu Wali Kota pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam damai, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tema acara halal bihalal, maka pertama-tama saya mewakili pemerintah Kota Semarang menyampaikan permohonan maaf jika selama ini ada tutur kata, sikap maupun kebijakan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua.
Berbicara halal bihalal berarti lekat dengan namanya Idul Fitri. Idul Fitri sendiri bermakna kembali suci melalui Idul Fitri kita. Kita diajak mujib untuk kefitrah manusia yang terlahir suci dan bersih. Dan halal bihalal menjadikan pelengkap untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita, terutama salah dan khilaf kepada sesama manusia. Namanya halal bihalal. Nah, halal bihalal ini menjadikan momen agar perbedaan sudut pandang yang menyulut lisan perbuatan saling menyakiti melebur dalam keikhlasan memaafkan hasil kreativitas bangsa Indonesia baik dari segi penamaan maupun pelaksanaan ini menjadi tradisi bermuamalah atau berhubungan sosial yang patut untuk terus dilestarikan sebagai salah satu upaya membangun kekuatan dan kebersamaan dalam setiap elemen masyarakat. Kita ucapkan dulu dong yang turut berpartisipasi dalam acara ini. Ada Mas Regan ya, juga Mas Willy dari Upton ya, yang dari tadi kita belum sebut. Bang. Iya, tadi belum menyebut sih tadi. Itu dia sudah di belakang gitu. Halo Mas Regan, yang ganteng ya, terima kasih. Juga kepada Mas Sound System, tak lupa kami ucapkan terima kasih karena turut mensukseskan acara ini. Apa kepanjangan dari HJC? Ayo. Itu tuh langsung aku lihat, langsung angkat tangan. Apa itu kepanjangannya dari HJC? Hijaber Jatisari Community. Yeay, betul. Wow, betul sekali ya. Oke, Hijaber Jatisari Community. Kemudian kami lanjutkan acara ya. Iya, sambil menanti Bunda Asli Ivo ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi betul, kita panggil untuk anak-anak yatim yang sudah kami undang. Ya. Karena sebentar lagi sebentar lagi ya, untuk santunan kita, anak yatim. Kepada 30 anak yatim yang sudah hadir bisa langsung maju ke depan. Oke, anak-anak yang sudah hadir bisa langsung maju ke depan ya. Ayo, anak. Sini. Ya, Masya Allah ya, semua bisa hadir di sini. Kepada 30 anak yatim ya. Terima kasih sekali untuk bunda-bunda yang sudah masih berdonasi. Masih ada yang belum maju? Ya, ada yang mau disini. Atau sudah semua? Ayo. Oke, ada 30 anak. 30. Yang hadir berapa? Yang hadir 21.
Tadi kan kita udah bagi-bagi untuk anak yatim ya. Kan sebenarnya di AHJC itu kita ada program rutin ya untuk bagi-bagi santunan ke santunan anak untuk anak asuh anak untuk yatim. Anak asuhnya asuh. Di Jabar Jatisari Community. Yang kita sudah punya berapa, Miss? Ada dua orang ya yang rutin setiap bulannya kita kasih untuk pendidikan sekolah. Betul sekali. Dan kita juga sering bikin acara juga ya. Jadi misalkan para ibu-ibu di sini, bunda-bunda pengen menyalurkan ya sedikit rezekinya melalui jangan kita, sedikit dong juga boleh ya banyak sedikit dari berapa persen banyak kan itu baru gitu. Jadi kita karena punya anak asuh itu doanya sih anak asuhnya bisa bertambah lagi ya Mbak ya, bisa banyak ya. Betul. Oke, jadi sekali lagi kepada bunda-bunda yang sini mungkin mau bergabung untuk bergabung menjadi donatur, mohon nanti bisa menghubungi kepada kami selaku panitia atau Bunda Elvi atau kami sahabat hijaber yang di sini. Ya, yang ada di belakang itu ya pakai rompi HJC ya bisa. Ya. Oke dong, diucapkan dulu buat beberapa sponsor yang sudah berkontribusi atau berpartisipasi pada acara halal bihalal HJC ini. Oke, di sebut dulu Besti, ada di sini ada bebek dan ayam kampung Mas Budi. Ada roti rejeki, ada demici, ada sulit lifestyle juga Oriflame. Kebetulan Bapak Ibu ownernya Oriflame yang ada di Jatisari ini adalah luar biasa. Sahabat Oki yang pada hari ini sedang menjadi partner MC saya. Ya, yang pasti selalu kita tunggu ya. Karena ibu-ibu yang hadir di sini itu sudah kepengen berjumpa kembali, tabarukan, bersilaturahim bersama Asri Ivo ya. Iya, betul. Oke. Karena ini bukan kali pertama kita mengundang beliau ya. Jadi tapi tetap rasa kangennya itu tetap ada. Lalu ada lagi siapa lagi yang sudah kita ada Ustadz Abdul Somad. Terus kemudian Ustadz Wijayanto. Oh iya, betul sekali. Mama Dede. Pagi udah tadi ya, Pagi. Bahkan Ustazah Asri Ivo ini sudah ketiga kalinya. Sama Haji Asri. Mas dari mana, Mas? Dari tadi. Sudah tak jawab. Dari PPPA. Oke, Mas. Mau tanya nih, boleh. Tadi kan apa saja sih program PPPA selain dari singkatan tadi yang pembibitan penghafal Al-Quran? Coba saya mau tahu. Nah, ini berarti kalau nggak bisa jawab ini kader yang... Oke. Di PPPA Al-Quran itu sebenarnya ada tiga kategori ya, Bu. Ada yang tentang pendidikan. Sosial kemanusiaan sama dakwah. Dan nanti kalau di pendidikan sendiri kan kita di sini ada pesantren, ada pesantrennya di mana, kemudian ada TK, TK Sibian, itu sekelas PAUD, ada di apa ya namanya Timurnya Sarjito. Apa? Timurnya Sarjito. Apa itu? TK-nya. Oh, TK Dabu ya. Oke. Kita juga ada SD-nya, di sekolahnya di mana? Di Cipto. Dokter Cipto. Yang jelas, Cipto itu mana? Dokter Cipto, jalan dulu. Cipto Soto juga ada. Oke, namanya siapa tadi, Mas? Saya Desta, Ibu. Mas? Desta. Wow, Bapak Ibu kita kehadiran artis ya, Desta. Yang sekarang lagi. Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah acara-acara yang kita tunggu. Bunda Asri Ivo sudah hadir dan untuk memberikan tausiahnya dengan berjudul integritas, spirit silaturahmi dalam membangun kebersamaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bunda Asri Ivo kami persilakan. Jadi sekarang kita sudah ada di bulan Zulqa'dah.
dengan pilkada ini dalam surat At-Taubah ayat ke-36 adalah 4 dari bulan haram. Bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, satu lagi nanti ada di sebelum bulan Syaban, bulan Rajab. Jadi sekarang ini kita ada di tengah waktu yang luar biasa. Setelah di bulan Syawal, kita agak menurun sedikit ibadahnya, ya, karena di bulan Ramadhan kita sedikit tidur, sedikit punya waktu, ya, tapi kita mengoptimalkan kesempatan karena bertemu dengan bulan Ramadhan adalah suatu rezeki nikmat di mana Allah bisa mengubah kita dari yang fakir menjadi berilmu, dari yang fakir menjadi dermawan, dari yang hina menjadi mulia. Maka di bulan Syawal kita melihat apakah kita termasuk orang-orang yang menang, menjadi pemenang yang kembali kepada fitrah. Itu di bulan Syawal kita mengevaluasi lagi apakah kita melanjutkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Apakah puasanya masih lanjut? Apakah hutang-hutang sudah dibayar? Apakah Syawal dilanjutkan? Karena 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama seperti kita setahun berpuasa, misalnya. Karena di bulan Dzulqa'dah ini bulan haram, Allah lipat gandakan semua amal-amal kita. Dan juga sebaliknya, Allah beri konsekuensi yang lebih berat bagi orang pelaku maksiat. Maka hati-hati, hati-hati dalam melihat amal-amal kita. Apakah amal-amal kita mampu istiqomah? Karena yang terberat itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Ya, kalau jadi orang soleh satu bulan, orang soleh semua itu gampang ya. Tapi kalau terus menerus dalam kebaikan, terus menerus dalam kesalehan, itu yang sulit. Jadi istiqomah adalah perintah salah satu yang terberat dalam suatu fastaqim kama umirta. Ya, beristiqomah dalam kebaikan, maka kita harus minta pertolongan Allah. Kita harus terus belajar menuntut ilmu agar kita tahu mana amal-amal yang Allah cintai dan mana amal-amal yang tidak Allah cintai. Mana amal-amal soleh yang Allah ridhoi dan mana amal-amal soleh yang tidak Allah ridhoi. Ya Rabb, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambaku yang mampu mensyukuri nikmat. Karena cuma sedikit yang mampu bersyukur itu. Waktu bilang ibadiyah syakur dalam surat Sabah Allah berfirman, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, bersyukur itu bukan hanya memuji Allah, tetapi setelah kita memuji Allah, kita menggunakan kesempatan yang ada di zaman ketaatan. Tolak itu amal saleh, tapi kalau niatnya salah, caranya salah, itu amal saleh yang tidak ada redoi. Tetapi karena kita ini manusia dalam sosial, kita punya juga yang namanya hubungan nas, ya, satu hubungan yang menguatkan kita. Jadi ukhuwah Islamnya ini juga lebih kuat daripada ukhuwah nasabiyah. Jadi kalau hubungan kakak adik karena nasab itu bisa saja terputus karena warisan, karena pernikahan. Tetapi kalau ukhuwah Islamiyah itu hubungan berdasarkan keimanan kita, itu menguatkan kita. Maka walaupun di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan setiap bulan kita harus mampu memaafkan saudara-saudara kita. Dan walaupun ini ajamnya ajam halal bihalal, ya, dua kata majemuk dari bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu itu maknanya apa. Jadi halal bihalal cuma ada di negara sendiri, negeri Melayu, ya. Kalau di Mekah sendiri, Saudi sendiri nggak ada tuh ada halal bihalal. Tapi ini memiliki landasan teologis, ya, karena orang yang bertakwa itu ketika kita di bulan Ramadan berupaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, itu ada parameternya. Jadi bunda, ayah, kita nggak bisa klaim bahwa saya sudah bertakwa lalu nggak bisa. Sebelum kita melihat tanda-tanda yang Allah
informasikan kepada kita di surat Ali Imran. Ya. Jadi sanurihim ayatihi fi afaqi wa fi anfusikum. Kita mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di penjuru. Jadi muamalah kita yang hubungan kita dengan manusia ini ayat-ayat yang harus mampu kita baca. Bahwa manusia itu bukan malaikat yang selalu menyenangkan gitu enggak ya. Maksudnya bicara ya. Tapi kita juga bukan setan yang terus-menerus bikin salah. Jadi dalam abundana nas ini kita harus mampu melihat bahwa saudara kita ini sama seperti kita adalah makhluk-makhluk pendosa. Dulu Bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu tempatnya salah, tempatnya juga tempatnya berdosa.